Hi guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Yesil Rani. Guys, hari ini aku mau nge-review body care dari Thailand. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi kemarin itu aku sempat lihat salah satu TikTokers, dia tuh pakai body care Thailand, udah gitu pakai skincare Korea, dan aku tuh kepoin kan TikToknya dia. Terus aku lihat ya salah satu fitnya itu, dia itu katanya putih tanpa infus whitening atau suntik putih ya. Awalnya tuh aku lihat dia tuh content creator, tapi lama kelamaan karena banyak banget yang ngepoin kan, kakak pakai apa, kakak pakai apa, dan akhirnya dia tuh bikin TikTok shop di TikToknya dia. Dia jualan body care. Dan guys, karena aku adalah salah satu yang suka ngepoin VT-nya, ya bener, aku beli juga guys body care-nya juga. Aku penasaran apakah ada yang benar-benar sampai kayak putih bening gitu guys, kayak ini nih, kayak ini tuh, tanpa suntik putih atau tanpa infus whitening. Dan kalian juga pasti udah pada tahu dong, orang-orang di Thailand itu kulitnya kan pada bening-bening gitu kan, dia tuh putih tapi bening, udah gitu cerah. Aku mau nyobain body care yang dipakai sama kakaknya itu ya. Jadi aku udah pesen 2 kan, dan aku udah abisin guys sebelum aku review ya, satu potnya tuh nih. Aku bener-bener review jujur tanpa di endorse. Oke guys ya, aku mau lanjut dulu ceritanya. Jadi beberapa bulan yang lalu, aku tuh hobi banget mancing guys. Dan mancing itu kalian tahu gak sih, kita tuh ada di bawah paparan matahari langsung, yang kena matahari terus setiap hari. Karena hampir setiap hari tuh aku intens mancing guys ya. Ya karena emang dari dulu ya, keluarga aku tuh emang hobi mancing. Dan aku juga sebenarnya guys, tapi kadang tuh aku kayak mikir ya, aku tuh udah capek-capek perawatan, terus kenapain aku ikut mancing terus. Tapi ada kalanya aku tuh kayak pengen ikut gitu, karena aku tuh udah ngerasain keseruannya. Nah waktu aku udah item banget tuh kulitnya guys gara-gara mancing, aku cobalah buka-buka TikTok shop kan, nyari produk-produk apa sih yang bisa bikin kulit aku tuh kayak balik lagi gitu. Aku gak mau kayak putih-putih banget juga sih, yang penting tuh balik lagi. Aku tuh ketemu sama Viti kakak yang tadi aku cerita di awal. Jadi aku tuh mau nyobain satu produk body care Thailand itu, yaitu Skin Dos guys ya. Jadi dia tuh jualan guys ya, bukan cuma ini. Tapi dengan semua pertimbangan aku, beli yang mana ya, beli yang produk yang mana, aku akhirnya tuh pilih Skin Dos guys. Aku campurin Skin Dos ini guys dengan Elf. Nah ini juga Elf-nya aku udah abisin satu botol yang ukuran 60 ml. Untuk kulit badak yang susah putih, kalau misalkan kalian tertarik setelah nonton video aku ini, kalian bisa lihat Elf tuh ada ukuran besar dan ukuran terbarunya guys. Jadi dia tuh lebih hemat. Jadi Skin Dos ini guys khusus untuk pemakaian malam hari aja ya. Ini ada keterangannya night cream ya, night cream ini ya. Tapi bukan untuk wajah, ini untuk badan. Terus aku mau kasih lihat ke kalian foto aku waktu aku tuh hobi banget mancing ini nih. Ini guys ya, kulit aku balik lagi dong kayak gini tuh. Tuh 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 tuh. Cuma pakai ini doang guys. Kalau kalian mau beli, kalian langsung cek aja link yang aku taruh di deskripsi video ini guys. Terus guys, cara pakainya aku bakal pakai ya. Guys, ini aku bikin videonya siang tapi enggak apa-apa karena ini bukan di bawah matahari. Sebenarnya ini dipakainya tuh malam karena dia enggak bisa kena matahari langsung guys. Jadi dia dipakai tidur doang, besoknya dibilas. Dia tuh kurang lebih kayak body mask. Kita ambil aja guys ya, ini Skin Dos-nya. Ini aku ambil yang dari sini aja. Skin Dos-nya tuh secukupnya ya untuk tangan dan kaki kalian atau di bagian tubuh mana yang kalian mau pakein hand body ini guys ya. Tuh. Ini guys, aku udah taruh tadi sedikit, jadi aku tinggal tambahin aja. Udah gitu, ini kita tetesin beberapa tetes. Tuh, aku mah kalau banyaknya kayak gini cukup 2 sampai 3 tetes aja guys serumnya ya. Udah gitu aku ratain dulu. Udah gitu ya udah deh. Tapi ini kayaknya kebanyakan deh guys. Ini masih bisa dikurangin lagi guys ya.
Selain ukurannya gede guys, skin dose ini cocok untuk semua jenis kulit ya. Ini udah ada di keterangan di atas ini guys. For all skin types. Aku bingung juga ya, ini tuh disebut body care Thailand tapi guys ya, di depannya tuh ginseng, bivenom, udah gitu ini kayaknya tulisan Korea deh guys. Jadi aku bingung sebenarnya ya guys ya. Jadi maafin ya guys ya kalau kurang lengkap ya. Soalnya aku juga sendiri bingung. Kalau misalkan ada yang tahu ini produknya dari Thailand atau dari Korea ya atau dari Cina, bisa komen di bawah. Kalau body care Thailand itu ternyata banyak banget serumnya guys. Ada juga serum ini nih. Tuh, sering buka atau nyariin body care Thailand pasti muncul kan ini. Kalau serum BP itu ukurannya 500 gram. Bedanya BP sama e.l.f. sebenarnya sama-sama bagus guys. Udah gitu sama-sama bisa dicampurin sama hand body. Tapi kalau BP itu katanya dia tuh untuk kulit yang udah putih tapi kurang cerah. Tapi kalau e.l.f. ini tuh untuk kulit badak yang susah putih. Kenapa aku pilihnya e.l.f. ya, sebenarnya kan kulit aku nggak hitam-hitam banget ya kan guys, tapi nggak putih-putih banget juga gitu. Tapi aku pengen cepet aja gitu, soalnya kan kemarin waktu aku mancing itu ya berubahnya tuh benar-benar drastis banget dan aku kayak ngerasa rugi guys. Perawatan lama dalam beberapa hari aja gosong guys. Jadi gimana, aku pengen cepet-cepet beli. Dan akhirnya terima kasih untuk e.l.f. ya, udah ngebantuin ngembaliin kondisi kulit aku yang kemarin gosong itu ya. Terus guys, sedikit informasi buat kalian ya, kalau kalian juga penggemar body care Thailand atau skincare Korea gitu, kalau kalian mau nyari produknya yang ori ya, kalian tetap hati-hati untuk melihat produk yang ori. Soalnya zaman sekarang tuh banyak banget yang bikin produk palsu guys. Jadi tetap hati-hati nyari seller yang ori, oke? Guys, aku baru bikin video lagi ya tentang review produk. Kalau kalian mau aku nge-review lebih banyak produk lagi, kalian bisa komen di bawah. Udah gitu jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share. Sekian dulu dari video aku guys, bye-bye.